berapa? Satu. Di sini cuaca sampai nih ya. Bentar. Salah lagi. Oke. Nah, di sini ya tempatnya ya, saudara. Ada masjid Jami Al-Mahmus di sana, saudara. Thank you.
sini sangat sederhana banget ini. Kantor pemasarannya nih, ada gubuk bambunya. Ya kan? Sekarang kita jalan enggak apa ya, Pak? Ya. Ada dua tipe ya? Iya, Pak. Ya. Boleh lihat-lihat dari kedua tipe ini ya. Boleh. Dua lantai dan juga satu lantai. Iya. Dan ini rasanya kayak kearifan lokal banget nih ya. Lumayan sejuk sih, Pak. Iya. Kemarin hujan. Sekarang cuaca cerah, lumayan. Biasanya sore udah mulai mendung. Nah, ini yang gantinya tanggal 23 Juni 2023 yang lalu nih, Saudara. Oke, yang pertama dua lantai dulu ya. Cuaca panas banget ya, apalagi udah musim hujan. Ah, nanti kalau tidak ada halangan bayar cash aja. Oh, enak itu. Bayar tunai. Ya, punya angsuran. Ya. Wah, ini canggih juga ya. Wow. Okay. Ini yang ready satu unit lagi dengan dua lantai. Oh iya ya. Ada ruang tamu, teras, kamar mandi, kamar tidur. Iya, kalau yang di atas dua kamar sama ada ruang sedikit sama kamar mandi. Iya. Keren juga ya. Ada di sini cocok banget nih. Apalagi pemandangannya keren banget. Iya, menghadapnya kan kalau pesan ke kamar nantinya. Oh, nantinya ya. Ya. Ada kamar mandi, kamar tidur. Nah, ini cocok banget buat istirahat nantinya. Oh, Pak. Ini cocok masih banget. Dinas kan? Enggak, saya kan seorang YouTuber belum kerja. Oh, gitu. Ah, ini soalnya saya sudah tidak kuat lagi di sananya lagi, semuanya sudah hancur berantakan di mana-mana. Nah, kita coba satu lantai ya, Bu ya. Ya, langsung saja. Nah, ini ada spanduk Bank BJB ya, Bu. Bank ya, Jabar Banten. Selain BTN sama BJB. BTN, BJB Mandiri. Ya. Terus BSI juga. BNI 46. Nah, ini dia progres pembangunan yang di sebelah kanan saya yang tadi ya, Bu ya. Ya. Bangunan mentah ya. Bangunan mentah ya. Ini kita masih available. Oh, oke. Okay. Ini masih. Nah, ini yang masih segera ya statusnya ya. Ya. Ini yang bangunan mentahnya 1 2 sama blok C. Oke. Okay. Wah, keren juga ya. Wah, ini pakai password ya, Bu, PIN-nya? Iya, nanti diganti, Pak, kalau sudah. Bisa. Kok error ya? Nah, ini udah benar nih, Bu. Wah, ini kotor banget nih. Iya. Belum disapu sama sekali. Wah, luar biasa ya. Ada satu kamar tidur, kamar ya, satu ruang tamu, dua kamar mandi, satu kamar mandi ya. Oke. Wah, ini keren banget ya.
desainnya, interiornya unik banget nih, masya Allah. Wah, keren banget bu. Wah, ini cocok banget nih dari kedua unit tadi. Tipenya lokal semua ya bu ya, buatan Indonesia. Wah, luar biasa ya bu ya. Wah, siapa dulu dong, apalagi saya. Lebih impress yang mana pak? Nanti dah, pokoknya saya pilih bintang 5 aja ya buat ini nih perumahan Ranca Bungu Hill ya. Oke, cuaca panas, apalagi udah musim hujan sorenya malamnya. Ini sudah berkeluarga pak? Sudah berkeluarga dari dulu. Bapaknya udah meninggal. Orang tua dari bapak? Ya. Oh gitu. Ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, ya. Kalau tidak ada halangan ya. Nah ini ada fasilitas batu giok nih di sebelah kanan nih. Taman saja. Oh taman saja ya. Buat ini ruang terbuka hijau. Iya. Seperti itu. Ruang terbuka hijau. Supaya tidak lagi polusi. Ya di sini ya. Keren banget. Dan ini buat cocok banget nih buat ngopi tongkrong di situ. Iya, warga suka tongkrong di sini, Pak. Warga sekitar sini. Warga perumahan. Oh iya ya. Kumpul. Iya. Mari Bu, sampai ketemu lagi. Oke, ya. Kalau terjadi apa-apa, kalau udah ada halangan, kontak saya aja ya. Iya. Kalau tidak halangannya. Mari Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya. Mari. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi ya suasana untuk pertama kalinya ya, explore sambil survei lokasi di kawasan perumahan Ranca Bungur Hills, Bogor, Jawa Barat. Ya, tepatnya di sebelah ini dan juga kanan saya ini, saudara ya. Oke. Nah, ini dia. Di sini unik banget, keren lagi. Kita langsung nyebrang ya, saudara. Ya di sebelah kiri dan kanan sini nih yang saya sebutkan tadi ya, begini progres pembangunannya sekarang. Oke, nah ini kita udah mau meninggalkan rumah Ranca Bungu Hill Bogor Jawa Barat. Nah, di sebelah kiri dan kanan saya ini ada kebun sayur singkong ya, saudara ya. Kebanyakan ini buat panen dan tidur pasaran nih, saudara ya kan. Oke, semoga vlog ini kalian bermanfaat buat saya. Jangan lupa subscribe seluruh nama YouTube channel Sekarang dan juga media sosial channel lainnya. Saya Hans Kopomit, mewakili seluruh kabar kerja petugas, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.